terbagi dua kelompok ya di masing-masing. Coba tes dulu belnya bunyi nggak? Oke bunyi. Coba pencet. Oke. Baik, di sini aku akan membacakan pertanyaan ya. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, kalian harus cepat-cepat memencet bel. Ya. Karena yang paling cepat memencet bel boleh memutuskan apakah dia mau lempar atau salah. Jawab. Harusnya jawab atau lempar gitu ya. Balik-balik. Nova, udah lama ini nggak main gini. Ya. Oke, tahu ya. Pencet dulu-duluan. Yang duluan boleh memutuskan mau jawab atau mau lempar. Okay. Udah datang kan Rosa. Bisa ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan orang yang terakhir atau hal terakhir yang bikin kalian kesel. Mau jawab atau lempar? Lempar aja. Oh, lempar. Oke. Okay. Siapa yang bikin kamu kesel terakhir? Bikin aku kesal. Livi lagi. Livi juga. Kok ay? Ya Livi pertanyaan juga sama. Livi, siapa orang terakhir yang bikin kamu kesal Livi? Orang terakhir yang bikin aku kesal. Bukan Mas Bruno kan? Siapa? Siapa ya? Udah dekat, udah jalan bareng, udah chattingan, udah bla bla, tapi ngaku-ngaku jomblo tapi udah punya yang lain gitu. Oh, itu yang bikin kamu kesal terakhir. Kalau Livi apa yang bikin kamu kesal terakhir? Ya jawabannya terlalu simpel sih. Apa? Paling manajer ay. Kenapa? Soalnya dia kalau telepon tuh nge-spam. Banyak jadi banget. Jadi kayak sekali telepon tuh kayak, udah bangun belum, udah jelas belum gitu. Emang kamu bangun jam berapa sih? 11 sih. Oh jam 11, oke baik. Yang berikutnya, sebutkan kapan terakhir kali kalian merasa sedang jatuh cinta. Oke, lempar apa jawab? Lempar lagi. Jatuh cinta. 3 hari kemarin sih. Oh ya, sama siapa? Sama Livi. Iya. Yeah. Livi, aku enggak mau jawab. Kamu kenapa enggak mau jawab? Enggak apa-apa, malu. Sekarang ya, lagi merasa jatuh cinta ya sekarang. Enggak mau jawab. Enggak. Bukan 3 hari kan lalu. Kan udah dijawabin sama dia. Oh, barengan nih. Oh, enggak tahu. Berarti sama berarti. Oke. Yang berikutnya. Sebutkan sifat red flag dalam diri kalian sendiri. Wah, itu banget sih. Penalti kartu kuning. Kartu kuning. Sudah saya menjawab, membacakan pertanyaan udah mencet. Berarti dia harus jawab. Kan gua enggak megang, kan yang mencet doang. Lu yang nyuruh gua. Gua cuma bilang pencetin. Ah, gampang nih pada sifat red flag dalam dalam diri kalian. Dari samping enggak tahu. Apa tuh? Red flag. Red flag kalian apa? Uang tidur. Hah? Aku kalau tidur kebo. Oh, itu red flag-nya. Itu mah enggak red flag ya? Masa sih? Habis apa dong? Red flag tuh contohnya kayak aku nih red flag. Hobinya tantrum tuh ya kan? Oh, iya, iya. Enggak ada yang begitu ya. Ini gimana ya? Aku tuh hobi emang nonton deh, bisa seharian tuh di depan TV. Oh, seharian nonton. Bisa dulu. Itu enggak red flag juga, In? Enggak ya. Red flag tuh yang bikin orang kesel gitu loh, ada enggak? Iya, aku enggak pernah bikin orang kesel, aku baik soalnya. Terlalu santai, karena dia kan adik-adikku orang yang panikan kan, jadi aku terlalu santai. Jadi enggak, sebenarnya bukan panikan, gue tepat waktu, lu nya enggak tepat waktu, jadi beda ya. Lebih ke santai dan dia panik, adik tepat waktu maksudnya. Oke, jadi Ina lu apa refleksnya? Aku apa? Ina apa ya? Enggak ada ya? Enggak, paling jarang mandi doang. Oke, berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Kenakalan apa yang dulu pernah kalian lakukan dan kenakalan yang dulu pernah kalian lakukan dan sekarang kalau diinget-inget tuh rasanya malu banget. Oke. Okay. Fajar. Injak pohon. Kenakalan yang iya pernah kamu lakuin terus sekarang kalau diinget-inget aduh malu banget ya dulu pernah gitu. Oh iya. Aku salfok sama 3 hari yang lalu sih. Oh, 3 hari yang lalu tetap. Eh, berapa ya? Kok 3 hari yang lalu? Ini masa lalu, Ji. Enggak, maksudnya menurut dia itu 3 hari yang lalu. Waktu main football kemarin. Kenapa kamu nakal ngapain? Aku nakalnya itu aku sebenarnya mau ngejar bola. Terus? Tapi ngejar wanita. Malah, tapi aku malah diam. Akhirnya ada seseorang yang meluk aku jadi aku. Dibahas terus ya. Sama Livi, ada enggak kenakalan kamu yang sekarang kalau diingat malu banget? Apa ya? Ayo jawabnya. Tapi itu bukan malu sih, lebih kayak apa ya? Deg-degan. Iya, deg-degan. Oke, kamu. Terus bolos sekolah sih. Kenapa malu sekarang? Malu soalnya bolosnya kan ke negeri ya. Terus jadi kayak
Ya malu. Bolosnya kamu ke luar negeri? Iya. Kamu bolosnya ke luar negeri? Berapa hari kamu bolosnya? Kayak seminggu, dua minggu gitu last week. Like I went to Vegas, Japan, or Hong Kong gitu. Itu kamu bolos? Mm-hmm. Terus dimarahin sama sekolahnya? Iya, hampir gak naik kelas gara-gara absen terus. Gara-gara absen terus? Iya. Kayak itu kamu pakai duitnya siapa bolos ke luar negeri? Pake orang tua sih. Oh, orang tua tahu tapi? Tahu, mereka yang dapet tiket promonya. Kita kan dibayarin tiket kelas.